Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali kita belajar bersama Putri. Kali ini membahas soal sulit bahasa Indonesia K3S 25 Januari 2021. Nomor 1: Pada masa pandemi, orang yang baru saja melakukan perjalanan dari luar kota disarankan melakukan isolasi mandiri selama 14 hari di rumah. Makna kata isolasi dalam paragraf tersebut adalah makna kata anak-anak kalian harus sering membaca KBBI. Nah, ini makna kata ini adalah makna yang ada di dalam KBBI. Namun, kita juga dapat mengamati dari kalimat yang disampaikan. Misalnya A Mengurangi segala aktivitas di lingkungan rumah ini hanya mengurangi. Nah, ber, kalau mengurangi itu, kita tidak tahu apakah masih bersama dengan orang lain atau tidak, padahal isolasi itu yang penting dia tidak berkaitan dengan orang lain. Jadi, ini ada. Ada kesalahan di mengurangi aktivitas, ya, karena isolasi berkaitan dengan hubungan orang lain. Mengurung manusia pada suatu tempat tertentu, nah, ini mengurungnya, ini tidak tepat. C, tempat penampungan yang lokasinya terpencil, nah, isolasi itu tidak ditampung, isolasi itu malah menyendirikan. Ini juga salah. Ada kemungkinan D. Usaha memencilkan manusia dari manusia lain. Nah, ini di KBBI artinya memang ini. Nah, ini memang tepat karena penyakit yang ada saat ini adalah penyakit menular. Jadi, diusahakan tidak menulari orang lain. Maka orang yang terkena, orang yang ada kemungkinan tertular itu harus disendirikan, di memencilkan. Nah, tidak berhubungan dengan orang lain dulu. Jadi nomor 1 D. Kemudian yang banyak salahnya lagi adalah nomor 6. Semua tumbuhan memiliki ciri khusus. Salah satunya adalah hidrofit. Hidrofit memiliki stomata pada permukaan daun bagian atas. Hal ini bertujuan agar proses penguapan lebih cepat, tangkai daunnya menggembung berisi air agar dapat mengapung di permukaan air. Hidrofit juga memiliki lapisan kutikula yang tipis dan mudah ditembus air. Sekarang kita lihat A. Tanaman hidrofit memiliki daun yang lebar dan tipis. Nah, ini di, yang lebar ini di bacaan tidak ada. B. Hidrofit merupakan tanaman yang tumbuh dan hidup di dalam air. Nah, ini benar. Tanaman hidrofit seperti itu, namun dalam bacaan tidak disampaikan. Jadi ini juga salah tidak sesuai dalam teks ya. Nomor C tanaman hidrofit memiliki ketersediaan air yang melimpah. Ini di bacaan juga tidak ada. Kalimatnya tidak ada yang seperti ini. Kemudian D daunnya yang tipis membuat tanaman ini mudah ditembus air. Nah ini lapisan tipis dan mudah ditembus air jadi yang sesuai adalah D kemudian yang masih salah banyak yang salah nomor 7 Aduh ini nomor 7 pada sering diulang-ulang di Indonesia perkembangan teknologi elektronika sangat pesat Alat-alat yang digunakan masyarakat banyak menggunakan energi listrik. Alat-alat tersebut meliputi alat rumah tangga, alat kantor, dan alat komunikasi. Hal ini menyebabkan meningkatnya penggunaan energi listrik. Oleh karena itu, perlu adanya gerakan hemat listrik. Nah, anak-anak kalian harus paham apa itu argumentasi Argumentasi adalah menyampaikan pendapat disertai iya disertai alasan Kemudian deskripsi apa gambaran narasi cerita memiliki alur tokoh persuasi ada kata-kata ajakan. Nah. Sekarang kita cek. Argumentasi ada kemungkinan karena ini menyampaikan menyampaikan pendapatnya seperti nah alasannya ini nah, hal ini menyebabkan penggunaan energi listrik meningkatnya nah ini alasannya karena itu kita harus hemat nah deskripsi itu gambaran misalnya gajah kakinya empat jadi sesuai yang dilihat dengan mata ini jelas tidak mungkin yang c, narasi di sini tidak ada alur ceritanya, tidak ada tokohnya, jadi juga tidak mungkin. Persuasi tidak ada, kata Mari, tidak mengajak, nah, jadi juga tidak, sehingga jawabannya nomor tujuh, a. bisa juga alasan itu kesimpulan nah ini berupa kesimpulan alasannya kemudian nomor 10 ibu membeli buah-buahan di toko buah pinggir jalan ibu membeli 2 kg mangga dengan harga Rupiah. Selain mangga, ibu membeli 1 kg jambu biji dengan harga Rp8.000. Kak Ima minta dibelikan anggur merah 1 kg yang harganya 3 kali harga mangga. Sedang adik minta dibelikan jeruk keprok 2 kg yang harganya sama dengan mangga. Isian yang tepat untuk melengkapi tabel tersebut secara berurutan. Di sini mangga. 2 kilo harganya 20. Berarti di sini isinya 10.000. Kemudian yang harganya 30 apa? Ini 1 kg 8.000 jambu biji membeli anggur merah yang harganya 3 kali mangga. Nah, mangga 10 ini Ya sekarang jeruk, jeruk keproknya. Sedang Adik minta diberikan jeruk keprok 2 kg yang harganya sama dengan mangga. Mangga tadi 10.000. Berarti yang 10.000 terus anggur terus 10.000 lagi yang mana? Iya, yang D. Kita lanjutkan. Ini yang masih banyak salah lagi, nomor 12. Coba dibaca dalam hati. Kawanan kelinci saling berpandangan, mereka lalu berunding. Kelinci putih melontarkan pendapat, "Baiklah, si kambing belang boleh bekerja di rumah kita dan mendapat makanan sebagai imbalannya." harus kasihan melihat dia yang tidak mau bekerja dan tidak mendapat makanan kalau begitu panggillah si kambing belang kemari kita akan berunding lagi dengannya kata kepala suku kelinci hitam berlari ke rumah si kambing belang sayang ketika kelinci hitam sampai di rumah si kambing belang ia sudah tidak bernyawa lagi Tubuhnya meringkuk beku dengan tangan memegangi perut. Keadaannya sungguh memprihatinkan. Ia mati kelaparan dan kedinginan. Mengapa kelinci hitam pergi ke rumah kambing belang? Kelinci hitam pergi ke rumah kambing belang karena kita cek satu persatu. opsi-nya disesuaikan dengan bacaan. Kelinci hitam akan mengantar makanan. Nah, ini jelas salah karena tidak ada mengantar makanan. B. Kelinci hitam ingin mengajak kambing hitam, kambing belang, untuk mencari makanan. Nah, ini juga bukan, tidak ada dalam bacaan. C. Ingin mengajak kambing belang untuk berunding di rumah kelinci putih. Nah. Nah, di sini ada kata-kata kita akan berunding lagi dengannya. Nah, bisa ya nanti kita cek dulu yang D. D memberitahukan bahwa kambing belang diperbolehkan bekerja di rumah kelinci putih. Nah, sini Baiklah, kamu boleh bekerja di rumah kita. Nah, ini yang menyampaikan kelinci putih. Pas kalau di yang D ingin mengajak kambing belang untuk berunding di rumah kelinci putih. Nah, di sini kalau begitu panggillah si kambing belang kemari. Kita akan berunding lagi dengannya, kata kepala suku. Nah, ini tidak disampaikan berundingnya itu mau di rumah siapa, nggak disampaikan. Tapi kalau yang yang D ini jelas bekerja di rumah kita. Nah, kita yang berbicara kelinci putih. Jadi, jawabannya nomor 12 adalah D. Jadi, harus cermat sekali kalian dalam mengecek kata demi kata. Sekarang nomor 23. Tema cerita tersebut adalah nah, di sini bacaannya harus kalian baca sungguh-sungguh. Di sebuah desa, tinggallah keluarga permadi. Pak dan Bu Permadi memiliki tiga anak. Mereka hidup bahagia meskipun kehidupannya penuh dengan kesederhanaan. Saat itu, di desa Pak Permadi tinggal telah diguyur hujan setiap hari, sudah lebih dari satu minggu hujan tidak berhenti. Karena hujan, Pak Permadi tidak bisa bekerja di sawah. Persediaan makanan mulai menipis. Persediaan makanan di rumah Pak Permadi hanya tinggal lima buah kentang saja. Masaklah kentang itu. Nanti berikan lima kentang itu ke anak-anak jika sudah waktunya makan. Saya akan keluar untuk mencari bahan makanan, kata Pak Permadi kepada Bu Permadi. Saat itu hujan masih deras disertai angin kencang. Pak Permadi mengambil payung dan jas hujan. Ketika hendak keluar rumah, pintu rumah Pak Permadi diketuk oleh seorang pengemis. Melihat pengemis yang renta dan kelaparan membuat Pak Permadi tidak tega. Pak Permadi memberinya lima buah kentang yang rencana akan diberikan kepada anak-anaknya. Terima kasih, Pak. Namun, biarlah aku menerima yang empat buah kentang saja. Yang satu ini berikan kepada anak-anak Bapak. Kata pengemis itu kepada Pak Permadi. Setelah pengemis pergi, Pak Permadi menyuruh Bu Permadi untuk memotong satu buah. Itu menjadi beberapa potong. Pak dan Bu Permadi kaget dengan kentang yang dipotongnya. Secara ajaib, setiap potongannya menghasilkan lima buah kentang baru. Begitu seterusnya. Alhasil, keluarga Pak Permadi tidak lagi kekurangan makanan. Bahkan, Pak Permadi bisa menanam sisa kentang untuk dijadikan bahan panennya nanti. Sisa dari potongan kentang itu mereka berikan kepada tetangga Pak Permadi. Tema cerita tersebut adalah, nah, anak-anak kalau tema itu umum ya, nah di sini tolong menolong dan perilaku itu masuk ke budi pekerti. Kalau pendidikan ini belum nganung ya, tidak, tidak terkait ya, walaupun itu sebenarnya juga mendidik karakter, tapi lebih tepat temanya adalah budi pekerti. Karena itu, Tolong menolong perilaku yang baik itu masuk budi pekerti. Kita lanjutkan dengan nomor 31. Urutan penggunaan kamus untuk mencari makna kata yang tepat adalah nah. Kalau kamu mau mencari kamus tentu saja harus tahu dulu kata yang dicari. Berarti yang mana? Ini kamu baca dulu semuanya. Kalau sudah, kita cek. Yang pertama, tiga. Buka halaman kamus berdasarkan huruf pertama dari kata dasar tersebut. Ada tersebut. Berarti sebelumnya sudah ada kata dasarnya. Berarti A salah, B juga salah yang pakai nomor tiga. Berarti tinggal 4. Dan yang 4 ada C dan D. Kita cek dulu. Cari kata dasar dari kata yang akan dicari artinya. Kemudian, dua catat arti kata tersebut. Nah, ini kamusnya belum dibuka, kok malah sudah menemukan arti. Jadi, ini salah. Kita cek dulu deh. Cari kata dasar dari kata yang akan dicari. Misalnya membaca, kata dasarnya baca sudah ketemu. Terus kalau sudah ketemu mau kata yang dicari, buka halaman kamus berdasarkan huruf pertama dari kata dasar tersebut. Tadi baca Huruf pertamanya B, berarti cari B dulu, betul. Langkahnya seperti itu. Kemudian nomor satu, runut huruf kedua dan seterusnya sampai menemukan kata dasar yang dicari. Nah, jadi kalau kamu sudah membuka, kamu sudah ketemu huruf awalnya B, B banyak sekali. Kemudian diurutkan dengan huruf kedua, misalnya A, A, misalnya yang dicari. Buku ya, terus B yang terus U, jadi betul sampai nomor satu. Kemudian 5, setelah menemukan kata yang dicari, bacalah artinya betul ini. Nah, baru setelah dibaca, dicatat, jadi jawabannya adalah D. Ayo, besok kalau merunut seperti ini, merangkai kalimat seperti ini jadikan target harus betul karena ini hanya ketelitian dalam membaca. Sekarang nomor 47. Keramaian lalu lintas di Peru, Yogyakarta semakin padat. Jalan Jenderal Sudirman mulai dibuat sistem, buka tutup pada pukul 18.00 sampai 9. Pengalian jalur dilakukan agar lalu lintas menuju Malioboro lancar. Perbaikan kata yang bercetak miring pada kalimat tersebut adalah perbaikan artinya dari yang salah dibetulkan keramaian betul keramaian betul kemudian provinsi nah provinsi itu yang betul pakai v jadi yang pakai p salah nah kemudian sistem nah Kata baku dari sistem itu sistem, tulisannya sistem. Jadi yang A salah. Jadi jawabannya adalah D. Nah ini kamu sering-sering membaca daftar kata baku tidak baku. Atau bisa juga langsung membuka dalam kamus. Kemudian nomor 49. Pak Hermawan MPD bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Karena selamat dari musibah, perbaikan penulisan ejaan yang tepat pada kalimat tersebut adalah: nah, "Penulisan kalimat ini, Pak Hermawan, karena nama ini besar, awal kata, awal kalimat, dan nama besar, kemudian cara penulisan." cara penulisan nama dengan gelar itu dipisah koma lalu spasi kemudian M T P nya besar D nya kecil pendidikan nah setelah gelar terakhir itu titik kemudian dilanjutkan kalimat setelahnya kata setelahnya kepada Tuhannya besar yang Besar, nah, maha kuasa itu digandeng. Nah, sesuai ejaan, digandeng kecil. Terus, karena selamat, semuanya kecil karena... Nah. Nah, yang mana yang sama dengan itu? Untuk yang A ini karena dipisah salah, yang B juga salah. Kemudian yang C salahnya nah ini enggak ada titiknya ini. Kemudian yang D paling tepat. Jadi nomor 4 Penulisannya ini benar-benar diingat diperhatikan. Jangan cuma, oh tahu jawabannya D, tapi tidak mencermati. Kamu harus mencermati awal kata huruf besar, nama huruf besar, sebelum gelar namanya di koma. Terus, spasi, nih ya, setelah nama koma, terus gelarnya. Misalnya master pendidikan, M-nya titik, P-nya besar, D-nya kecil, karena D itu gabungan dari pendidikan. Terus karena gelal, gelarnya berakhir di titik, baru dilanjutkan kata yang lain. Nah, Tuhan itu selalu ditulis huruf besar, yang maha kuasa juga huruf besar, tapi maha kuasa ini digandeng, sehingga K-nya kecil. Selanjutnya kecil semua. Ingat-ingat ya, penggunaan penulisan ejaan yang benar. Demikian materi kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.